Hai sahabat kece, banyak yang sudah tidak sabar untuk melihat aksi Sonia Vergina Citra di malam preliminary. Baju apa sih yang bakal dikenakan Sonia saat catwalk? Terus, sebagus apa sih? Yes, ini dia. Baju merah yang diberi nama Luminous D5. Warna gaun ini sendiri diambil dari warna batu merah D5 yang merupakan batu mulia hasil kekayaan alam Indonesia yang sangat langka dan susah untuk ditemukan karena terdapat di lapisan tanah yang paling dalam. Batu merah D5 dipercaya mempunyai kekuatan magis untuk memberikan energi positif bagi penggunanya. Salah satunya untuk menarik perhatian dari orang di sekeliling kita. Dilengkapi dengan taburan kristal berwarna putih yang juga membungkus kristal berwarna merah, menjadikan gaun ini juga sebagai perlambang dari bendera kita, Sang Saka Merah Putih. Ya, filosofi dari gaun malam ini merupakan kiasan dari pengharapan kita semua bahwa Sonia Vergina Citra sebagai perwakilan Indonesia di ajang Miss Universe 2018 akan mampu menjadi sorotan semua pihak di sekelilingnya sehingga mampu menciptakan suatu pencapaian yang maksimal atas prestasi terbaiknya. Ya, gaun cantik tersebut merupakan karya dari desainer Anas Hairunas yang tidak diragukan lagi karya-karyanya di dunia kontes kecantikan. Nah, berikut adalah video saat Sonia Vergina Citra bersiap-siap ke Impact Arena untuk preliminary rehearsal. Sonia Vergina Citra. Oh, hi. Oh, I love you too. Indonesia for Peru. Wait, have to go. Song. เป็นเข้าใครนะครับถ่ายได้ห่างๆนะครับมาเลเซียโซเนียอินโดนีเซียอินโดนีเซียอินโดนีเซียของเราอินโดนีเซีย How are you? Good luck Sonia. Moga gaun Luminous D5 membawa keberuntungan buat kamu. Indonesia, we did it.